Kaltim. Jadi tiap 6 bulan sekali tarik yang ini dibersihin semua apa ini. Ada di sini, Pak. Ya kondisi sawah ini masih istilahnya mengharapkan kepastian dari pemerintah, apalagi sampai sekarang kan pipanya sudah tertanam sama pipa induknya. Ya, jadi karena tadi belum ada apa namanya terrealisasi sampai sekarang sudah 4 tahun, ya kami ini sebagai warga Timur 3 mengharapkan kapan itu bisa istilahnya terlaksanakan supaya istilahnya warga Timur 3, Timur 2 bisa menikmati air bersih dari pemerintah, karena selama ini yang kami pergunakan ya cuma air ini, air sungai itu pun tidak selalu ada, cuma seminggu sekali sama hujan, air hujan itu pun kalau pas lagi hujan, kalau hujan tidak ada, sungai tidak ada, ya terpaksa kami pergunakan air gambutnya yang dari anu itu, dari sumur masing-masing warna merah untuk mandi, cuci piring. Ya harapan saya untuk mewakili warga mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan, ya syukur-syukur tahun ini bisa air pam itu bisa sampai di tempat kami masing-masing. Berarti untuk selama ini Pak pipa sudah terpasang, itu kondisi pipa sendiri tanam di mana Pak? Kondisi pipa sendiri sudah tertanam sekitar 4 tahun, itu sudah kiri kanan jalan sudah terpasang. Ya untuk pipa yang untuk ke rumah-rumah kalau tidak salah itu sudah terpasang. Ya. Ya.